Hai semua, hari ini Bu Firda akan bacakan sebuah cerita yang berjudul Si Tambi dan Buah Arbe. Kita baca ya ceritanya. Si Tambi dan Buah Arbe. Tambi telah pindah dari tempat tinggalnya yang lama bersama dengan ibunya, bapaknya, dan anjing kesayangannya. Dia amat senang pada hari Sabtu pagi ini. Dia telah mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya menjadi juru selamatnya. Selain itu, dalam beberapa hari lagi sekolah akan libur. Dia mempunyai banyak rencana untuk masa liburannya nanti. Dia akan menjenguk Paman Bram yang bekerja sebagai pegawai di kebun binatang. Dan mungkin Paman Bram akan mengunjungi Tambi pada masa liburannya. Tidak heran jika si Tambi saat itu berjalan sambil bersiul-siul. Tiba-tiba di depannya berdiri Lapit, Jim, dan Johan. Si Tambi sedang bersiul dan melamun sehingga ia tidak memperhatikan mereka sampai ia sudah berada tepat di samping mereka. "Hei Tambi," seru anak-anak itu, "hentikan siulanmu dan marilah ikut bersama kami." "Baiklah, saya tidak akan bersiul lagi sekarang, dan ibu berkata bahwa saya boleh bermain-main sore ini." "Ibu berkata," ejek teman-temannya. Si Tambi pura-pura tidak memperhatikan. Dia pergi bersama mereka dan anjingnya mengikut di belakangnya. "Hendak kemana kamu?" kata Tambi. "Ke sungai di dekat kebun Pak Gunawan. Kami akan menangkap katak di sana dan bermain-main," Jim menjelaskan. "Ayo, kita berlomba ke kandang itu," seru si Tambi, dan mereka semua lari secepat kilat. Jim dan Pete tiba di kandang lebih dahulu. Kemudian itu si Tambi dan Johan menyusul di belakangnya. Mereka menyusuri jalan menuju ke sungai lebih perlahan sebab sudah lelah. "Hai, teman-teman, lihat," seru Johan. Di depan mereka ada terbentang kebun arbei Pak Gunawan. Buahnya yang lebat dan sudah masak itu begitu besar hingga kelihatan dari jalan. Letaknya di sebuah tikungan dan tidak dapat dilihat dari rumah Pak Gunawan. "Ayo," seru Jim kepada teman-temannya ketika dia melompati pagar. Johan dan Pete mengikutinya. Si Tambi dan anjingnya berdiri di jalan. "Ayo Tambi, marilah, jangan pengecut." "Aduh, alangkah sedapnya," kata Jim. Sementara mereka memetik buah arbei itu dari ujung kebun itu. "Ayo Tambi, tidak ada yang melihat kita." Tetapi si Tambi berbalik hendak pulang. Mereka mencuri dan dia tidak ingin mencuri. Seketika itu juga Pit dan teman-temannya mengejar si Tambi. Pit memegang bahu si Tambi dan memutar tubuhnya. "Hei, penakut, pergilah dan laporkan kalau kamu mau. Tapi awas, jika engkau laporkan, kau akan kuhantam." Dan Pit mengacungkan tinjunya ke depan si Tambi. "Saya tidak akan laporkan, itu tidak perlu, ada yang melihatmu." Dengan cepat Pit menoleh ke sekelilingnya. "Bohong, tidak ada orang lain di sini. Tak ada yang melihat kita." "Ada Tuhan telah melihat engkau, Pit. Engkau tidak dapat bersembunyi dari Tuhan." Anak-anak itu tertawa lagi. "Tuhan, bagaimana dia dapat melihat? Engkau tidak melihat dia. Pulang sana. Engkau dasar anak pengecut." Si Tambi lari pulang dan anak-anak itu kembali ke kebun arbei. Pada waktu si Tambi duduk di tangga rumahnya, dia menangis. Apakah dia dapat mempunyai seorang teman bermain di tempat ini? Di tempat tinggalnya yang lama, temannya banyak. Selain itu, mereka juga mempunyai kebun arbei.
Dia ingin untuk makan arbai yang bukan curian. Pada malam harinya, si Tambi sudah melupakan teman-temannya dan buah arbai itu. Ibu mengambil Alkitab dan mulai membacanya seperti biasa. Malam ini, kita akan membaca dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya Tambi, kata ibu ketika mulai membaca tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Sementara si Tambi mendengarkan, air mata kesukaan menggenangi matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Dia berdoa, terima kasih sebab engkau mencegah saya mencuri buah arbai. Ibu juga berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan sudah menolong si Tambi dan memelihara dia dari perbuatan mencuri. Ibu senang sekali karena si Tambi tidak mau mencuri. Esok harinya, jin datang menjumpai Tambi. Tambi, engkau benar. Benar. Apa maksudmu? Tuhan melihat kita kemarin. Bagaimana engkau tahu? Ketika engkau pergi, kami kembali ke kebun. Kami begitu sibuk memetik arbai sehingga tidak memperhatikan seorang yang datang dari jalan. Dialah ayah Pit. Pit sendiri tidak tahu kalau ayahnya di rumah. Ayahnya menghajar dia di tempat itu juga, di depan Yohan dan saya. Dia katakan bahwa kami juga akan dihajar jika kami tidak melaporkan perbuatan itu kepada ayah kami. Ayah saya juga marah. Apakah engkau masih inginkan saya ke sekolah minggu bersama-sama dengan engkau, Tambi? Tentu saja si Tambi tetap mau dalam hatinya dia berdoa. Tuhan, tolonglah agar Jim percaya kepada Tuhan Yesus juga. Mungkin tak lama lagi dia akan mendapat teman. Nah, itu tadi cerita tentang si Tambi dan buah arbai. Anak-anak juga pasti bisa untuk mengerjakan sesuatu yang benar. Kalau ada orang yang berbuat salah, tidak usah ikut-ikut. Seperti halnya si Tambi tadi, dia tidak ikut teman-temannya mencuri. Tapi dia tetap mendoakan supaya teman-temannya menjadi lebih baik. Oke semuanya, dah.